amalkanlah setelah sholat fardu, hutang Anda itu akan cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Ya, hutang ya. Hampir semua orang itu memiliki hutang. Tidak peduli kaya ataupun miskin. Tapi yang membedakan itu adalah banyak tidaknya, mampu tidaknya untuk membayar. Ya, karena banyak yang frustasi, bahkan tidak sedikit juga yang bunuh diri karena hutang. Astagfirullah. Nah, semoga kita semua terhindar dari hal yang seperti itu, gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share amalan yang insya Allah itu bermanfaat ya untuk membantu Anda keluar dari tekanan hutang, gitu ya. Melancarkan rezeki Anda. Nah, sehingga Anda itu mampu untuk membayar hutang-hutang Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, hal ini tuh penting ya. Karena banyak orang yang rezekinya itu lancar tapi tidak mau membayar hutangnya. Nah, amalan ini itu selain melancarkan rezeki, itu juga menggugah hati agar mau untuk membayar hutang. Nah, amalan ini saya dapatkan dari salah satu guru saya. Beliau itu mengutip dari kitab Al-Awfaq ya, halaman 31. Ya, karangan beliau Imam Al-Ghazali. Nah, berikut ini adalah amalannya ya. Awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Anda baca atau Anda lafalkan amalan berikut ini 33 kali setelah sholat fardu. Ya kabiru antal ladhi la yahtadiyal washifuna liwasfi adumati. Sudah ya. Nah, setelah itu Anda berdoa ya agar rezeki Anda itu dilancarkan dan terbebas dari hutang-hutang. Dan akhiri dengan Anda membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selain dengan mengamalkan amalan tersebut, Anda juga bisa dengan cara yang lainnya. Nah, saya contohkan nggih. Itu ada dua cara ya untuk mengamalkan. Yang pertama itu habis sholat tahajud Anda baca 1111 kali atau 333 kali. Lalu yang kedua, setiap malam Anda baca 2500 kali. Nah, insyaallah manfaatnya itu sama ya. Tinggal Anda itu pilih yang mana yang lebih pas di hati Anda. Itu yang insya Allah itu jodoh dengan Anda, gitu ya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan wirid ya, sehabis sholat fardu untuk pelunas hutang. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan Mas Adi, monggo. Untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Oh ya, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.